اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، حديث yang ke-15، hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. Hikmah, sesuatu benda yang baik, itu punya orang Islam. Kalau ada di sisi orang kafir sekalipun, kalau barang itu baik, ambil. Karena hikmah itu kepunyaan orang Islam. Dalam bahasa lain, kalau benda itu baik, bergizi, bagus, elok, namanya telur, biar keluar daripada pokok ayam pun telan. 14 ya? Nah, baik. Artinya hikmah tadi kepunyaan orang Islam. Kalau barang itu baik, kalau pada dubur ayam lah, tapi telur bergizi, vitamin penuh, telan tak apa. Tapi walaupun keluar pada hidung tok guru, kalau dia hingui, basuh lah. Ya kan? Basuh lah. Artinya benda yang baik itu kepunyaan kita. Di mana ada kebaikan, kita cepat ambil. Jadi ini di segi mencari ilmu. Dia berbeza pula di segi nak beramal ilmu. Itu kena ambil daripada orang-orang yang baik. Ya. Sumbernya baik, barangnya baik. Baik, hadis yang ke-14 ya. Bukan 15. Terima kasih. Yaitu ilmu itu buruan orang yang alim. Macam binatang buruan. Lintas kijang di depan kita, jangan buat legak, terus kejar. Jangan buat lambat. Buat lambat lagi, tak sempat. Artinya buruan ini barang yang cepat lari dia. Kita kena bersungguh-sungguh mengepung dia, baru kita dapat. Kalau kita main-main, dia tak dapat. Ilmu ni benda mahal. Kalau kita bagi sepenuh tenaga kita, dia baru bagi suku kat kita. Kalau kita bagi suku tenaga, dia bagi tak ada apa. Ilmu ni mahal. Apakah lagi ilmu Al-Quran? Apakah lagi hafalan Al-Quran? Dia cepat hilang. Kalau tak dijaga.
Dan itu dosa yang besar pula kalau dia dulu hafal, sekarang tak hafal. Jadi bila kita hafal Quran, kena ikat dia baik-baik, itu banyak membaca Al-Quran. Dia lebih cepat hilang daripada onta yang putus tali dia. Dia akan berkelana ke mana-mana, hilang lah. Jadi Al-Quran cepat hilang. Dia orang mahal. Karena itu dia akan cepat hilang bila kita tak memperhatikan dia. Perhatikan dia pagi petang kita baca, insyaAllah itu dia akan kuat. Tapi orang yang hafal Quran, tidak banyak membaca Al-Quran, dia akan cepat hilang. Karena itu malam Ahlul Quran berbeza dengan malam Ahlul Lagha. Orang yang lagha ni malam tidur lah. Al-Quran dia bermalam-malaman dengan Al-Quran dia. Nah, itu dia. Terbezanya Ahlul Quran. Mana-mana sekolah tahfiz mesti bangkit 1 jam sebelum subuh. Kalau sekolah tahfiz bangkit lepas subuh, itu bukan sekolah tahfiz namanya. Itu ciri khas sekolah tahfiz. Kada bangkit sebelum subuh, menghafal Quran sebelum subuh. Masa itu otak pun masih lagi kosong, memori tak banyak masuk lagi. Kalau petang-petang, malam-malam boleh juga, tapi dia berbeza dengan awal-awal pagi. Terus An Abi Sa'id. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba' al-mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله تعالى عنه beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu tidak akan puas daripada kebaikan ilmu yang dipelajarinya sehingga kesudahan dia akhirnya di dalam surga. Artinya mengaji ini tak ada sudah-sudah. Sealim manapun manusia kena terus lagi mengaji. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala waktu meninggal dunia, kitab Sahih Bukhari di atas dada dia. Artinya dimutala'ah sampai ke akhir hayat. Masya Allah. Jadi ilmu ini dikejar, dikejar, dikejar sampai last sekali kita hidup bersama dengan ilmu. Begitulah sunnah para ulama zaman dahulu. Artinya dahagakan ilmu. Bukan kata saya dah tamat dan mengaji ini. Tak ada tamat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu daripada buayan, daripada ndoi sampai ke liang lahat. Mati bagi lagi. Man rabbuka wa man nabiyuka ditalqinkan. Masih mengaji lagi last sekali. Lepas itu tak ada. Artinya ilmu ini mengaji sampai ke mati. Sampai ke liang kubur. Tak ada habis. Kemudian terus. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, berilmu dan beramal itu akan berada di dalam syurga. Apabila orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedang si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Zalik. Jadi alim, ilmu dan amal semuanya dalam surga. Artinya kesempatan nak masuk surga itu ada. Terus. Hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min, fahithu wajadaha fahuwa ahakku biha. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman, maka di mana sahaja dia menemuinya maka pasti akan mengambilnya. Artinya menimba ilmu daripada mana-mana saja sudah dihuraikan tadi. Terus yang ke-16. Hakikat ilmu. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu mengandungi tiga perkara, maka yang lain daripadanya ialah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Yang kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajiban yang adil. Artinya hakikat ilmu ataupun sumber ilmu itu tiga saja. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga kewajiban yang adil. Maksud kewajiban yang adil ini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mesti kita amalkan. Ya. Yang lain daripada itu sia-sia. Maksudnya tidak akan memberikan ilmu yang mantap. Hanya satu hipotesis, hanya satu kajian, hanya satu agak-agak lah. Adapun yang tiga ini mantap, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan kefarduan yang telah dinaskan. Terus. Jangan malu hadir ke majlis ilmu. An Abi Waqid bin Layth radhiyallahu anhu qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفه وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه. Daripada Abu Waqid Al-Layfi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama para sahabatnya dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk lalu melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah ilmu, maka dia terus duduk di sana. Orang yang kedua pula hanya duduk di bahagian belakang majlis. Manakala orang yang ketiga, yakni kerana dia melihat orang terlalu ramai, maka timbul rasa malu untuk masuk ke dalam majlis itu, maka dia terus beredar ke tempat lain. Setelah Rasulullah SAW selesai mengajar, lalu baginda bersabda, hendakkah aku bagi beritahu kamu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Yang kedua pula, dia berasa malu, yakni tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu dengannya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka dia terus berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya. Contoh apa reaksi seseorang kepada majlis ilmu. Ada tiga orang. Tiga orang datang ke majlis Rasulullah SAW. Bila sampai ke masjid, dua orang masuk. Yang dua ini pula berbeza. Satu dia tengok, depan tak ada kosong, dia masuk. Sampai duduk di tempat yang kosong. Seorang lagi dia kata, tengok orang ramai aku tang ni, sudahlah. Dia duduk situ. Yang ketiga tadi, dia tengok orang ramai sungguh. Nantilah hari lain pula. Dia pun baliklah, tak mengaji. Ini contoh, orang mengaji ni azamnya terbagi tiga. Yang pertama tu yang kokoh sekali azam dia, yaitu ikuti majlis ilmu dan maju ke depan. Isi yang kosong. Kan Nabi kita bersabda, la yazaluna yata'akharun
hatta yuakhirumullah. Banyak orang yang suka kemudian-kemudian, belakang-belakang, masuk surga pun belakang. Jangan salah aku. Ya kan? Nak ngaji pun tang ni udahlah. Masuk surga pun hang tunggu tang ni udahlah, lambat lagi. Pasal tak ada azam. Aku kena duduk depan, kena mendengar, mengaji sungguh-sungguh. Tu awal lah masuk surga nanti. Jadi biar ada himmah yang kuat dalam mengaji ini. Jadi itu orang yang pertama tadi, himmah dia kuat, dia masuk ke majlis, dia isi tempat yang kosong. Yang kedua, dia nak mengaji juga tapi setengah-setengah hati. Dia orang ramai, tang ni sudahlah lebih kurang, boleh mencandak sikit, boleh sembang sikit, ya kan? Di depan tak boleh. Ha, jadi dia setengah-setengah aja. Yang ketiga ni bukan setengah lagi, dia tak mau. Tengok orang ramai, nanti dulu lah, kata. Balik. Jadi ada tiga macam himmah orang mengaji. Ada himmah yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang memang tak ada langsung. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mengaji ini semua dapat yang pertama. Nak masuk surga awal kan? Nah awal kah kemudian? As-sabiqun al-awwalun, fas-sabiqun as-sabiqun. Kita semua nak masuk surga awal, tapi mengaji nak duduk belakang. Macam mana? Jangan. Sampai mengaji pun kemudian. Mau mengaji dah 10 minit mau dah sampai. Maka kemudian nanti masuk surga pun kemudian juga lah. Kita tak malah macam tu. Artinya mengaji ini bersungguh-sungguh. Terus. Jangan menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka kelak dia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Haram menyembunyikan ilmu yang fardu ain. Orang nak mengaji dengan kita, ajarkanlah kami ilmu ini. Dia tak mau. Itu menyembunyikan ilmu. Jangan. Ajarkanlah manusia akan ilmu. Karena orang yang menyembunyikan ilmu yang fardu ain itu akan diberi tali hidung pada hari kiamat dengan api neraka. Masya Allah. Jadi ilmu jangan sembunyikan, tapi disampaikan. Terutama ilmu itu yang merupakan keperluan am manusia. Ada ilmu-ilmu yang khusus, yang itu tak apalah mungkin berikan kepada orang-orang yang khusus. Tapi ilmu yang am, macam ilmu keperluan sembahyang, cara sembahyang, ya ini kan ilmu yang semua orang perlu, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan, orang yang menyembunyikan itu berdosa. Dan hari kiamat akan dibagi tali hidung daripada api neraka. Ya. Itu maksudnya orang yang alim jangan menyembunyikan ilmu. Dan juga orang yang jahil jangan tidak mengaji. Lebih-lebih lagi lah. Yang alim yang menyembunyikan ilmu pun kena. Yang jahil yang tak nak mengaji itu lagi-lagi kena. Bagi. Terus. Jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yahdi Allah bi hudaka rajulan wahida khairun lak min humrin na'am. Daripada Sayyidina Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta yang merah. Masya Allah. Dengan sebab dakwah engkau, dengan sebab engkau mengajar kepada manusia, lalu di sana ada orang menjadi baik, itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah seekor onta yang merah. Onta yang merah ini kendaraan yang paling hebat bagi orang Arab di zaman dahulu. Kalau sekarang macam Mercedes lah, ataupun apa, Ferrari, harga juta lah kan.
Seorang hamba Allah dapat hidayah sebab engkau mengajar, sebab engkau berdakwah. Itu nilainya di sisi Allah lebih daripada kendaraan yang paling hebat. Masya Allah. Karena itu jangan bosan-bosannya berdakwah, jangan bosan-bosannya mengajar. Mana tahu ada orang yang hidupnya menjadi baik dengan sebab mendengar satu masa engkau memberikan ceramah, beri ilmu kepada orang. Artinya berikanlah ilmu itu kepada orang karena mungkin itu menjadi permulaan hidayah bagi dia. Dia pun lama tertunggu-tunggu, tiba-tiba hari itu dengar satu benda itu masuk dalam hati nurani dia, berubah cara hidup dia. Bermula dari mana? Hadir pengajian hari itu. Nah, orang yang menyebabkan seseorang tidak dapat hidayah, orang itu adalah seakan-akan menderma lebih daripada nilai satu kendaraan yang sangat mahal. Penuntut ilmu itu titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fayaqul marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Sayyidina Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami sering datang menemui Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat Rasulullah SAW. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu. Sesungguhnya manusia akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku kepada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Ini wasiat Nabi kepada orang yang punya madrasah, orang yang punya sekolah. Bila ada orang yang mengaji, jangan dipaham. Terima. Karena mereka ini dah serah diri lah. Mereka ini macam apa namanya, tetamu Rasulullah SAW. Jadi kamu kena layani mereka. Walaupun asrama dah penuh dah, jangan ditolak secara zahirnya, tapi bagi tahu permasalahan engkau. Kami ini kalau kira ini dah cukup dah, asrama ini muat 50 orang, ini yang ke 61 nih, lebih 10 dah. Jadi jangan keluar kata kami tak boleh terima. Kami nak sangat terima, tapi keadaan tak mengizinkan. Karena tempat apa namanya penuh sangat, ah begitu. Jadi jangan terkeluar. Kami kena tolak alamakan ini. Jangan. Karena mereka itu tetamu, orang yang diwasiati oleh Rasulullah SAW. Bila siapa yang datang nak mengaji pada engkau, engkau kena buka pintu kepada dia. Jangan tutup. Karena itu guru-guru yang mursyid, ini guru-guru yang mursyid, guru-guru yang hebat. Bila kita datang kepada dia nak minta jadi murid ke dia, tak pernah dia menolak. Itu wasiat guru dia sebelum dia. Wa kun raufan rahiman biman ittakhadzaka syaikha. Jadilah engkau orang yang kasih sayang kepada anak muridmu yang melantik engkau sebagai syekh dia. Kamu kena kasihan. Macam mana dulu guru engkau kasihan pada engkau? Kalau engkau kata sibuk, guru engkau dulu pun sibuk juga, tapi dia bagi masa sehingga engkau boleh mengaji, engkau boleh jadi alim. Nah, sekarang ni engkau jadi ustaz pula. Orang mengaji, jangan kata tak dan. Kena bagi masa ke dia. Karena ini adalah satu wasiat yang berterusan sampai kepada hari kiamat. Jangan ditutup peluang untuk orang nak jadi alim. Kita boleh cakap lah, kami boleh menerima, tapi asrama tak ada, nak makan peruntukan tak ada, ni boleh ya. Dia kata, tak apa, saya duduk di luar begini, tak apa, sila mengaji. Maksudnya, jangan ditolak himmah orang yang nak
mengaji. Karena berapa ramai orang yang tak mau mengaji. Yang ini dia serah diri dah tak mengaji. Nak mengikuti sunnah Rasulullah, kamu jangan tolak mereka. Terima saja seadanya. Ha? Bersesak-sesaklah. Tapi di sekolah saya, semua murid di ikut katil yang tersedia. Apa namanya ini? Ranjang yang tersedia. Kalau penuh dah yang tu, kecuali tidur di masjid lah. Macam mana? Beritahu masalah. Beritahu masalah, rupanya ada orang kaya. Sekiranya turun buat selama. Ha, tak apalah. Itu orang lain turun selesai. Jangan kita. Maksudnya, kami nak terima. Tapi tempat duduk dia tak ada. Itu orang lain tolong bagi selesai lah. Itu orang yang ada duit. Kamu tolong buat asrama lah ni. Ramai orang nak mengaji lagi. Kesian mereka. Jadi, apa namanya? Jangan guru tu lah fikir. Segala-gala. Termasuk nak buat asrama pun guru tu. Dia nak mengajarkan ilmu kepada anak murid dia. Adapun persiapan tempat apa semua, yang tu tugas orang lain kena fikir. Bukan dia lah. Kalau dia fikir semua, pecah kepala dia. Apa namanya, nafikan benda yang sangat banyak melampaui batas. Yang lain tidak saja. Nah, jadi maksudnya bagi-bagilah berfikir. Nabi kita bersabda ini khas pula untuk orang Madinah. Khusus di Madinah, ini akan datang nanti pelajar-pelajar daripada seluruh dunia nak mengaji di sana. Jangan kamu tolak mereka. Karena itu orang Arab ni dia sangat faham kepada penuntut yang datang daripada Asia Tenggara ni. Dia tahu, dia mesti akan terima. Walaupun kalau jawapan peperiksaan ni, kalau orang Arab, dia reject lah, tak terima dah, buang dah budak ni. Tapi mari pada Malaysia Indonesia, orang kata, boleh lah yang ni, boleh tamat lah. Bagi sijil, seronok kalau balik ke negeri dia jadi ustaz apa semua. Padahal kirasanan nilai dia ni rendah sangat lah. Tapi dia kata, kami dah tak mampu nak mari ke sini nak menyampaikan dakwah. Dia mari dah ke negeri kami nak mengaji. Dapat ilmu sikit-sikit. Bagi pangkat ke dia, dia balik ke negeri dia jadi ustaz. Ramai manusia akan jadi baik. Nah, macam tu lah. Tapi janganlah orang yang bodoh dia bagi juga. Maksudnya tu, dia nampaklah benda ni boleh lah. Walaupun tak sehebat orang Arab. Tapi dia terima juga karena kesian kepada orang-orang yang jauh datang. Dahlah kita tak sampai nak berdakwah ke sana. Mereka ni wakil daripada pedalaman sana apa semua. Tara dia ni pun hebatlah. Macam lampu. Lampu ni berapa watt? Agak-agak berapa watt ni? 40. Lampu 40 watt. Ada lampu lain 5 watt. Nampak tak? Macam tak berjala. Tak menyala di tengah-tengah lampu yang 40. Tapi lampu yang 5 watt tu bawa ke hutan. Cerah. Di kampung dia, dia pandai khutbah Jumaat lah. Tengah-tengah ustaz dia di sekolah ni, dia tak boleh kata apa lah. Pasal dia pun ilmu sikit. Maksudnya, berikan kepercayaan kepada mereka supaya melanjutkan dakwah yang mulia ini. Ini jangan ditolak maksudnya. Terus. Hadis ke-21. Bertanya itu anak kunci ilmu. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم خزائن ومفتاحها السؤال فسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya daripada satu pertanyaan itu diberi pahala kepada 4 orang. Pertama orang yang bertanya, kedua guru yang menjawab, ketiga orang yang mendengar jawaban itu, keempat orang yang cinta kepada mereka. Banyak bertanya, tapi bertanya ini ada adab lah, ada cara dia. Ya, kalau hari ini siapa nak tanya, tulis. Nanti kita jawablah. Tidak bertanya secara langsung, secara lisan, tapi tulis soalan. Ya. Pengalaman saya di RTM Kedah lah, 9 tahun. Menjawab kemusykilan agama. Orang bertanya ni ikut pengalaman saya, dia terbagi 3. Orang bertanya. Ada tanya dia panggil khaliz zihin. Dia kosong. Dia tanya benda yang dia memang tak faham sungguh. Dia tanya, ustaz, saya ni sembahyang maghrib tapi tak baca wirid. Sah ke tak sembahyang saya?
Ini orang dia tak khalis zihin. Dia gambaran sembahyang itu tak jelas bagi dia. Dia kata dia sembahyang maghrib. Tapi lepas salam dia telah bangkit. Sah ke tak sembahyang dia? Dia tak faham rukun apa namanya sembahyang. Yang ini kena bagi nasihat sikitlah ke dia. Yang kedua, orang bertanya itu dia ragu. Saya sembahyang Isya, tiba-tiba saya terbangkit kepada rakaat yang kelima. Tu saya pun baru nak bangkit, saya duduk balik. Saya nak kena sujud sahwi tak? Ini dia ragu. Dia tahulah gambaran permasalahan tu. Cuma dia nak keputusan. Kena sujud sahwi. Jangan sujud sahwi. Dia nak yang tu. Ini dia ragu. Yang pertama tadi, khalil zihin, kosong. Dia tak nampak gambaran. Yang ketiga, dia tanya macam ni. Ni ustaz, orang yang tak mau hukum hudud ni apa hukum dia ustaz? Kadang-kadang dia tahu tu, dia nak test kita saja, tak mana mazhab apa kita, ya kan? Ni dia bertanya bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia ada benda yang dia nak daripada kita. Nak tolong kempenkan hak dia kah atau macam mana, macam mana. Jadi ada tiga macam orang bertanya. Ada yang kosong, ada yang ragu, ada yang nak menguji. Nak menguji ini, ataupun nak minta persampaikan idea dia kepada orang lain. Itulah pengalaman saya dalam menjawab soalan. Jadi, saya kalau dapat soalan, cepat-cepat kategorikan. Ini yang pertama, ini kedua, ketiga. Mudahlah kita bersilat nak jawab soalan. Kena mengikuti cara dia bertanya tersebut. Orang itu kena bertanya, supaya dia dapat, apa namanya, ilmu yang pasti. Dan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia mengatakan orang yang mengaji ini besok, pelajaran besok, malam ini dia dah baca, dah baca sendiri dulu atau baca dengan kawan-kawan, besok tinggal mengaji. Mengaji itu nak confirm apa yang dia agak-agak faham, ataupun dia tahu di mana nanti tang ni aku dah dengar ustaz nak kata apa, karena ini ada masalah. Jadi sebelum mengaji baca dah sekali, esok mengaji, besok malam ulang balik yang mengaji, selain daripada bersiap dan mengaji yang besok pula. Jadi apa namanya mutala'ah banyak kali lah. Mutala'ah sebelum mengaji, kemudian mengaji, selepas mengaji mutala'ah lagi. Dengan cara itu ilmu akan mantap. Ya kan? Yang ini ustaz tanya sampai muka surat berapa, siapa boleh beritahu? Mana siapa pun tak tengok kitab. Ya. Tadi kita tes bacaan yang nomor 15 mujur. Syekh Sanusi kita berkata 14. Ada ingat. Ya. Yang lain apa tak kata apa. Aku suka saja. Mana kadang-kadang tak cam tang mana kita sampai mengaji. Baik. Jadikanlah dirimu kunci kebaikan. Terus. Jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khayra khaza'in wa li tilka al-khaza'in mafatih fa tuba li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khayr wa mighlaqan lish-sharr wa waylun li 'abdin ja'alahu miftahan lish-sharr wa mighlaqan lil khayr. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang. Bagi setiap gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seseorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah sebagai anak kunci bagi segala kebaikan, penutup bagi segala kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Jadi kebaikan ini macam gudang. Jadikan dirimu sebagai anak kunci kepada gudang. Kamu yang memulakan barang itu. Ya? Yang memulakan membuka sekolah itu. Nanti dilanjut oleh orang lain lah. Tapi kamu menjadi orang yang pertama untuk buat kebaikan. Ya? Untuk buat madrasah, untuk buat sekolah, untuk buat pengajian, kamulah orang yang pertama supaya diikuti oleh orang lain. Jadi akan besar pahalamu. Dan jangan sampai menjadi orang yang pertama buat jahat di tempat itu. Dialah yang pertama sekali pasang program yang jahat itu di kampung dia. Sehingga orang lain pakai ikut belaka.
Jadi dia akan tanggung dosa dia dan dosa orang yang mengikuti di belakang. Jangan menjadi pelopor kepada kejahatan. Jadilah dirimu pelopor kepada kebaikan. Maka akan banyak pahala yang kamu dapat. Terus. Hadis ke-23. Taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid bin Salamata al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا فقال اتق الله فيما تعلم وزاد رزين واعمل به. Artinya, daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau dan aku takut bahwa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimat yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dengan perkara yang engkau ketahui. Imam Razin menambah dalam riwayatnya, hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau perolehi. Jadi di sini ada seorang sahabat yang mungkin macam kita-kita juga, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tiap hari engkau banyak mengajar. Jadi banyak-banyak nih takut yang kemudian melupakan yang awal. Karena banyak sangat yang masuk di kepala. Yang kemudian melupakan yang pertama. Jadi yang pertama jadi hilang daripada hafalanku karena banyaknya ilmu yang masuk kemudian. Wahai Rasulullah, bagi kepada aku satu cara lah yang ringkas. Macam mana aku boleh dapat ilmu yang mudah dan tak payah. Nah, kena menghafal banyak-banyak. Nabi kita kata, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu wasiat yang paling ringkas dan paling mengandungi kepada seluruh kebaikan. Karena itu hari Jumat, macam mana? Khatib mesti berpesan dengan ittaqullah. Kalau yang lain tak memadai. Banyak-banyaklah sholat, banyak-banyaklah puasa, belum cukup lagi. Kecuali kalimat ittaqullah. Rasanya di mana-mana masjid lah. Macam itulah. Saya berpesan kata khatib nih kepada diri saya, kepada tuan-tuan yang hadir, hendaklah sentiasa melazimkan dengan ketakwaan, karena hanya dengan takwa itu kita dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Rasanya di mana-mana lebih kurang macam itulah isi dia. Saya tak pernah dengar lagi orang cakap, tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita bersungguh-sungguh belajar ilmu teknologi. Karena dengan ilmu teknologi itu, kita akan dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Tak pernah dengar kalau cakap begitu. Tuan-tuan bisa dengar kah? Kalimat yang kecil tapi menghimpun kepada segala makna kebaikan ialah kalimat takwa. Itu saja kalimat terus. Hadis ke-24. Sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Aliin karramallahu wajhah qala hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhaddithin qauman haditha la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Artinya daripada Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Apakah kamu suka bahwa Allah dan Rasulnya didustakan orang? Jangan bercakap tinggi daripada kemampuan orang yang hadir memahami. Nanti jadi fitnah. Nanti jadi orang salah faham. Ya kan? Karena engkau mengajarkan ilmu yang belum waktunya kepada mereka. Macam ilmu di peringkat universiti diajarkan di sekolah rendah. Tak boleh. Sekolah rendah, cara sekolah rendah lah. Universiti, cara universiti. Artinya ilmu yang diajarkan itu hendaklah disesuaikan dengan siapa yang kamu ajarkan akan dia. Kalau tidak disesuaikan, mungkin nanti mereka akan mendustakan engkau.
lalu mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Jangan. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian daripada mereka. Jadi biar bercakap sesuatu benda yang dapat difaham oleh orang yang hadir. Terus. Hadis ke-25. Penuntut ilmu sangat beruntung. An Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma fa adrakahu kana lahu kiflan min al-ajri fa illam yudrikhu kana lahu kiflun min al-ajri. Artinya daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa mencari ilmu lalu dia mendapatkannya, maka baginya dua pahala. Siapa mencari ilmu tetapi dia tidak mendapatkannya, maka baginya satu pahala. Ya, siapa belajar, siapa mengaji, dia pasti dapat pahala. Bila dia faham, pahala dia dua. Tak faham, pahala dia satu. Artinya mengaji ini tak ada rugi. Daripada dulu lagi mengaji, tak faham-faham, tapi hadir ke majlis ilmu, dapat satu ilmu, dapat satu pahala. Kalau dia faham, dapat berapa? Dua pahala. Jangan salah faham, sudahlah. Ada cerita orang salah faham, ini mengelirukan orang lain. Guru ini mengajar bab hal yang membatalkan wudu. Kan batal wudu dengan, minta maaf, keluar angin, keluar sesuatu di antara dua jalan kecuali mani. Dan dalam mazhab kita Syafi'i, di antara yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan dengan batin tapak tangan. Ini batin tapak tangan. Kalau ini belakang dia, ini dalam dia, ini tepi dia. Jadi ustaz itu mengajarlah kepada anak murid dia. Artinya di antara perkara yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan dengan batin tapak tangan. Ustaz pun buat contoh lah, macam ni. Ini kan nampak. Kalau dengan yang nampak ni menyentuh, tak batal. Yang tepi ni pun tak batal. Yang batal bila menyentuh dengan batin. Jadi ustaz tu bersyarah lah. Jadi yang ni yang membatalkan, yang kamu tak nampak. Yang ni tu mengantuk, mengaji. Bila sampai ustaz tu kata, buat tangan lagu ni, ini yang membatalkan. Oh, dia faham siapa buat tangan lagu ni, batal wudu. Sudah. Balik ke rumah cerita kat bini dia, jangan duk buat tangan lagu ni, ini batal wudu ni. Dia pokok masalah dia tak tahu. Ini kan pasal dia duk mengantuk. Melas sekali. Oh, dia jaga. Jaga-jaga ustaz kata lagu ni. Jadi yang tu yang batal. Jadi kata siapa buat tangan macam ni, batal. Jadi fatwa korang salah lah. Ini bahaya. Salah faham. Kalau tak faham, masih berpahala. Kalau salah faham, menyesatkan kepada orang lain. Saya teringat lagi satu cerita. Ada seorang syekh lagi mengajar. Tiba-tiba ada seorang anak murid. Dia tertidur. Menyandar, tidurlah. Mengeruk. Bila orang tepi dia nak cuba gerak dia, syekh kata jangan. Biarkan dia. Biarkan. Tak apalah. Sampai selesai mengaji, baru syekh huraikan balik. Pasal apa tadi aku tak bagi kamu kejut, dia lagi tidur? Karena saya tahu dia tu sedang bermimpi Rasulullah SAW. Nah, hebat tuan guru ni, dia tahu apa yang berlaku pada anak murid dia. Jadi saya hari ini pun baik sangka dengan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang terlena masa mengaji ini, kok dia mimpi Rasulullah Al-Qud macam tu? Bukan nak katakan siapa, tak nak katakan siapa lah, tapi ini cerita. Cuma hebatnya syekh tu, dia tahu kawan tu sedang bermimpi Rasulullah SAW. Baik. Jadi bila faham tak faham tu, bila faham dapat dua pahala, tak faham dapat satu pahala. Pahala mengaji tadi lah. Kan pahala hadir ke majlis ilmu dia dapat. Pahala menuntut ilmu dia dapat.
pahala jadi orang alim dia tak dapat. Karena tak faham-faham. Dia suku-suku. Nah, ya kan? Baik. Selanjutnya, kelebihan mengajar ilmu. Hadis ke-26, kelebihan mengajarkan ilmu. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadhara Allahu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu, farubba muballighin aw 'amin sami'in." Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar sesuatu daripada kami, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikannya." Artinya di sini digalakkan orang menyampaikan ilmu. Barangkali kata Rasulullah, orang yang kita sampaikan tuh akan mengambil manfaat daripada ilmu tuh banyak pada kita yang menyampaikan. Artinya berguna sangat untuk dia. Yang kita tak buat pun adalah buat sekali hari itu. Tapi orang yang mendengar ini ditangkap ilmu itu dia amal seumur hidup dia. Masya Allah. Jadi barangkali orang yang mendengar ilmu itu lebih banyak mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Karena itu sampaikanlah ilmu. Ilmu. Karena kita yang menyampaikan dapat royalti. Dapat pahala orang yang beramal dengan ilmu. Imam An-Nawawi berkata, amalan-amalan yang sunat hendaklah diamalkan walaupun sekali dalam seumur hidup, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang mengamalkan ilmu. Katalah contoh puasa Isnin Khamis. Hari itu adalah 2-3 kali kita biasalah puasa Isnin Khamis. Maknanya kita ini tak disaman pada hari kiamat, kenapa ilmu tidak diamalkan? Karena sudah kita amalkan walaupun cuma berapa? Hanya sekali. Jadi apa-apa ilmu yang sun, yang wajib kan amallah, yang sunat amalkan walaupun sekali. Pernah puasa Isnin Khamis, lepas itu tak puasa dah. Tapi yang kita sampaikan lagi puasa Isnin Khamis bagus. Orang lain lepas-lepas mendengar, tiap minggu dia puasa. Yang kita sekali itu sajalah. Tapi kita ini sudah dikira mengamalkan ilmu, tak disaman oleh Allah. Kenapa engkau ada ilmu tak amal? Ya Allah, sudah aku amalkan walaupun cuma berapa? Hanya sekali. Jadi ilmu yang sunat itu amalkan walaupun hanya sekali, supaya kita terlepas daripada golongan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Karena nak terus-menerus beramal, kadang-kadang keadaan dia berbeza-beza. Mungkin dia sakit, mungkin dia itu, ada macam-macam lah. Jadi paling kurang ilmu itu pernah diamalkan walaupun hanya sekali. Contoh, orang menghatamkan Quran. Kadang kita pernah sebulan sekali, pernah 10 hari sekali, pernah seminggu sekali, pernah 3 hari sekali, pernah sekali sehari. Tapi yang biasa itu sebulan sekali lah, tapi yang sekali sehari itu biasa juga kita amalkan. Masa bulan puasa kita i'tikaf apa semua, boleh khatam hari itu sekali. Nah, kata hari-hari macam itu mungkin kita tak mampu. Tapi ada orang yang hari-hari dia khatam Quran. Atau paling kurang 3 hari dia khatam Quran. Dia dengar pada kita. Yang kita tuh amalkan sekali saja hari itu. Nah, ilmu itu bermanfaat bagi orang yang mendengarnya lebih daripada orang yang menyampaikannya. Terus. Hadis yang ke-27. Sampaikanlah ilmu walaupun hanya sedikit. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah apa yang kamu dengar daripadaku walaupun hanya satu ayat, dan sampaikan dari sini menggalakkan kita mengajar walaupun sikit. Kita mau ajar yang sikit tu lah. Kita pandai Fatihah, ajarkan Fatihah kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita. Kita boleh mengajar Fatihah, Fatihah saja lah kita ajar. Boleh lebih pada tu, boleh ajar lebih lagi. Jadi jangan kedekut dengan ilmu. Sikit kita boleh, sikit tu kita ajar. Jangan melampaui bab. Kalau melampaui, takut dia mengajar benda yang dia tak faham. Cuma kena ingat tu ada kait. Balighu anni,
tu'anni, bukan balighu walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kamu dengar dengan sanadmu yang mutasil sampai kepada aku, kata Rasulullah. Anni itu kan an'ana, anfulan, 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 sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi kita tak bersabda balighu walau ayah, sampaikan walau satu ayat, tapi sampaikan yang kamu dengar dengan sanadmu sampai kepada aku, walaupun hanya satu ayat. Jadi anni itu ada. Tidak semudah itu juga nak menyampaikan ilmu. Mesti ada cara mengaji ilmunya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, maka tidak mengapa yang demikian itu. Jadi kisah-kisah Bani Israel sampaikan. Cuma para ulama mengatakan yang tidak bercanggah dengan dasar agama kita. Kalau bercanggah tak boleh. Contoh, ini sebagai contoh ilmu Bani Israel yang bercanggah dengan kita, Israiliyat. Kan ada sebuah kitab yang masyhur di masyarakat kita, Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Dalam kitab itu disebutkan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub mereka nabi yang sangat sabar. Ditimpa penyakit tapi dia sangat sabar. Nah, dalam kitab ini kononnya dia nak sebutkan betapa hebatnya sabar Nabi Ayub. Dia kata macam mana? Nabi Ayub mereka nak wudu, dia ini bagi bergerak tangan dia, bagi ulat apa namanya ini gugur pada tangan dia. Ulat yang besar dia tangkap, letak atas lantai. Nanti lepas wudu dia bubuh balik ulat-ulat pula di dalam badan dia. Kononnya dalam kitab itu dia sampai macamnya, haba kata Nabi Ayub ini orangnya yang sangat sabar. Kasihan kepada ulat. Ulat yang di badan dia pun macam itu. Oh hebat sabarnya Nabi Ayub. Tapi cerita ini cerita Israiliyat. Tak boleh dicerita kecuali diterangkan. Kenapa? Kalau Nabi jadi macam itu, siapa nak ikut dakwah dia? Badan berulat, busuk. Jadi Nabi-Nabi bolehlah kena musibah. Tapi jangan sampai musibah itu sampai seteruk itu. Orang menjadi jijik dengan dia. Jijik kan kalau kita. Ada pendakwah, badan berulat. Nak berwudu, letak ulat dulu. Itu dia ketuk badan macam ini bagi ulat tu gugur. Lepas wudu, buh balik ulat. Kalau pendakwah macam ini, busuk haring lah apa semua. Orang nak ikut ya. Bermakna ini ada Israiliyat, cerita bohong Israiliyat. Walaupun kononnya kata mereka nak ceritakan sungguh tingginya sabar Nabi Ayub. Tak sampai ke situ lah. Dia orang yang sakit lah. Cuma tak sampai sakit dia tu sampai peringkat tadi badan berulat dan dia sayang pada ulat dia tu pula. Bila nak wudu letak dulu nanti buh balik ke badan dia. Tak sampai peringkat macam tu. Nah itu kan kisah Bani Israel. Tapi menyeleweng daripada dasar agama kita. Nabi-nabi, para rasul, dia boleh sakit. Tapi sakit mereka tidak sampai mencederakan kenabian mereka. Sampai orang tak lalu nak kawan dengan mereka macam mana? Nah, tak boleh lah macam tu. Kalau sakit, ya sakit teruk pun tapi taklah sampai berulat badan tu boleh lah. Tapi jangan sampai menyebutkan benda yang luar daripada sifat-sifat kemanusiaan yang biasa. Jadi bolehlah kamu ceritakan tentang Bani Israel tapi yang tidak bertentangan dengan dasar agama kita. Terus. Dan sesiapa secara sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah dia menyediakan dirinya untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya sengaja berbohong mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat hadis palsu. Supaya laku cakap dia buat hadis palsu. Sengaja dia buat demikian, orang itu bermakna dia telah bokeng tiket masuk api neraka. Jangan buat bohong atas nama Rasulullah. Kan rujukan kita Al-Quran dan Al-Hadis. Orang akan pegang. Tiba-tiba hadis itu palsu. Bermakna dia telah membuat penipuan ilmiah kepada orang lain. Jangan. Kalau hadis palsu, boleh sebut. Tapi disebutkan, yang ini hadis palsu jangan pakai. Itu boleh. Untuk ditanbih, untuk menjaga manusia waspada daripada hadis. Contoh, ini contoh hadis palsu. Tuan-tuan jangan percaya, saya nak beritahu contoh hadis palsu. Dulu
antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi ini dia kuat khilaf. Dia kuat berbeza pendapat. Sampai-sampai sesetengah, bukan semua, orang Syafi'i buat hadis palsu mengecam Imam Abu Hanifah. Sebaliknya pula, orang Hanafi buat hadis palsu mengecam Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini masalah pasal berbalah lah ni, dia buat hadis palsu. Apa contoh dia? Ini contoh hadis palsu ni. Ya, tak boleh, bukan tak betul lah. Apa contoh hadis palsu? Dia kata, saya ti ala ummati rajulun huwa ashaddu ala nas minasy syaitan ala wa huwa Abu Hanifah An-Nu'man. Dia ada macam bunyi macam rima sikit, ya. Huwa ashaddu ala ummati minasy syaitan ala wa huwa Abu Hanifah An-Nu'man. Akan datang seorang laki-laki, mereka dia tu lebih teruk kepada umatku, yaitu yang lebih teruk kepada syaitan, yaitu bernama Abu Hanifah An-Nu'man. Mana ada macam tu? Saja dia buat-buat lah. Nak bagi nak merendahkan mazhab apa? Hanafi. Orang Syafi'i pula marah. Buat pula hadis palsu. Sayati rajulun ala ummati huwa asyaddu alaihim min iblis ala wa huwa Muhammad bin Idris. Saja dia reka-reka hadis tu. Akan datang seorang laki-laki atas umatku lebih teruk daripada syaitan, itu yang daripada iblis, itu bernama Muhammad bin Idris. Dua-dua tak reti. Tak boleh hadis itu. Tak ada lah hadis itu, bohong lah. Yang tu tak boleh. Sampai dulu dikatakan. Ini maka yang bertengkar ni. Jadi nakduzat sudah. Kritik pribadi. Bukan lagi kritik permasalahan. Kan dikatakan Imam Syafi'i ini lebih pada 3 tahun dalam kandungan ibunya. Dia kata yang tu pasal Abu Hanifah tu ada. Nak lahir pun tak berani lagi. Amboi. Artinya selama Abu Hanifah itu ada, Imam Syafi'i nak lahir pun tak berani. Kan Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, Imam Syafi'i pun lahir 150. Dia lahir lepas Imam Abu Hanifah meninggal, baru berani lahir. Sebelum itu tak berani-berani. Orang Syafi'i balas pula. Ini balas bohong-bohong belaka ni. Kata Abu Hanifah ni pengecut, baru lahir saja Imam Syafi'i, mati dah dia pula. Dia kalih benda yang sama lah. Berbohong ni macam mana boleh. Benda ni semua tak betul lah. Cuma rekaan orang yang bertengkar dalam mazhab. Nak bagi sedap, bagi halwa telinga lagu tu. Jadi jangan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ke-28. Hadis ke-28. Mengambil berkat daripada Rasulullah dan para ulama. المحمود ابن الربيع رضي الله عنه قال علقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو من بئر كانت في دارنا وأنا بن 5 سنين. Artinya daripada Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan air ke muka saya daripada sebuah timba yang berisi air daripada telaga yang ada di kawasan rumah kami. Ini terus. Saya ketika itu baru berumur 5 tahun. Ini contoh mengambil berkat dari guru ataupun berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi hadis ni Mahmud bin Rabi'ah, saya masih ingat lagi saya umur 5 tahun. Masa tu Nabi kita kumur-kumur air. Lepas kumur, dia sembuh. Kata muka saya. Pasal apa? Nak bagi muka dia kena berkat daripada liur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah mengambil berkat dari Rasulullah, dari ulama, yang tu bukan bid'ah. Itu benda yang sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sembur muka dia, mengambil berkat, ya kan? Jadi barang tu juga kepada orang yang alim, mungkin kita mengambil berkat kepada bekas minuman dia dan sebagainya. Ini barang tu bukan syirik, tapi barang tu adalah sabit dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian kitab ni, kan di sini rawah akhrajahul Bukhari. Ini bagi orang yang awam-awam ni selesailah situ. Bagi mereka yang nak menghalusi kajian, tengok saja hadisnya yang ke-28 kan. Sidi Rawahul Bukhari, tengok di Tahrij. Muka surat 112. Contohlah. Semua hadis itu ada di kitab mana, di bab mana,
bahkan halaman mana kadang kita sebut. Tengok hadis yang ke-28 muka surat 113 bawah sekali. Rawahul Bukhari fi Kitabil Ilmi fi babi mata yasihu sama'us sabi. Bab yang ke-75. Kudlah orang tu nak buat kajian tentang hadis ni. Jadi semua rai yang sengaja kita tak buat di sini supaya jangan terlalu panjang. Khas dibuat rujukan di bagian akhir. Setiap hadis saya tulis dia punya rujukan dia, referen dia. Kalau nak dipelajari, nak dikaji lah. Apa daripada mana, bab apa semuanya itu ada semuanya dalam. Bagian akhir dipanggil al-maraji', referen, rujukan. Hadis yang kita baca mulai awal tadi lah. Bahkan 126 hadis yang ada dalam kitab ini semuanya ada rujukannya. Di bagian belakang. Bagi siapa yang nak mentahqiq, mempelajari dengan teliti kepada makna hadis tersebut, boleh merujuklah. Baik, seterusnya 29. Hadis ke-29. Hati-hati apabila menyampaikan ilmu, lihat dahulu siapa yang akan mendengarkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini fa amma ahaduhuma fabathastuhu fikum wa amma al-akharu falau haddastukum bihi quti'a hadzal bal'um. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis ilmu. Pertama, maka telah aku sebarkan kepada kamu semua, yakni tabi'in. Adapun yang satu lagi, seandainya aku sampaikan kepada kamu, niscaya akan dipotong leherku ini. Artinya ada hadis-hadis, memang hadis itu betul, tapi bukan masanya lagi untuk disampaikan. Cari masa yang sesuai. Jadi hadis ini tengok dia punya kejadian. Saya nak buat satu contoh supaya tuan-tuan senang faham. Orang kenduri, antara tuan kenduri dengan kita yang makan kenduri, ini berbeza mengambil hadis. Tuan kenduri, dia ambil hadis, lagi banyak kita menderma, lagi banyak kita dapat pahala. Lagi banyak kita kenduri, lagi banyak orang makan, lagi banyak pahala kita di sisi Allah. Itu tuan kenduri. Orang yang makan kenduri ini kena ingat hadis lain. Jangan hadis itu. Hadis yang berbunyi, kami suatu kaum tidak makan kecuali lapar. Dan bila makan, berhenti sebelum kenyang. Nah, ingatkan. Tuan kenduri ambil hadis, lagi banyak jamu, lagi seronok dia. Atau kata, sila, tambah lagi. Ada es krim lagi, sila. Itu tuan kenduri. Dia cari pahala dengan lebih seronok bila orang yang datang ni makan banyak. Yang kita mari makan ni, jangan pakai yang tu lah. Pakai hadis tadi, kami suatu kaum tak makan kecuali lapar. Dan bila makan, berhenti sebelum kenyang. Jangan terbalik. Kalau tuan kenduri ambil hadis yang kedua ni, sebelum dapat baca doa selamat, tuan-tuan sila makan. Tapi sebelum tuan-tuan makan, saya nak baca satu hadis Rasulullah SAW. Kami suatu kaum yang tak makan kecuali lapar, dan bila makan kena berhenti sebelum kenyang. Orang kata dia makan kenduri ke tak ni? Konteks hadis tu tak kena. Faham tak? Jadi tuan kenduri kena ambil hadis, bersedekah tu pahalanya banyak. Itulah. Lagi banyak orang makan, lagi sono. Tapi yang makan kenduri jangan ambil yang tu. Selagi dia makan sampai apa namanya ni, tak larat nak berdiri. Jadi orang yang makan kenduri ambil hadis, kami kaum yang tak makan kecuali lapar dan berhenti bila makan sebelum kenyang. Saya nak cerita satu cerita kat tuan-tuan. Ini cerita di Kedah lah, di Gua Cempedak. Saya makan kenduri di rumah Ustaz Azhari Abdul Razak. Orang tua lama, tuan guru. Satu hidang lah dengan satu hamba Allah lah. Dia pun badan sedap lah. Makan setelah hidang dengan saya. Saya tengok dia makan, sakan jugalah. Tiga kali tambah. Tengok badan dia pun, sahih menasabah lah. Tak apalah.
tu makan di kolam sebenar. Lepas tu saya pergi pendang pula. Kenduri yang kedua, masa yang kenduri. Elok-elok saya pakai yang kereta ataupun pakai yang belakang saya. Ah, jom Ustaz, kita pergi sekali. Pergilah pula makan. Tengok hidang sedap lah. Dia pun cakap dengan saya, Ustaz, nak butang mana lagi ni? Kan? Saya cakap, mana sabarlah. Dia tambah 3 kali. Dalam dia duduk cakap, nak makan, nak butang mana lagi? Dia tambah 4 kali pula. La haula wala quwata illa billahi alaihil azim. Saya kira aku, dia kata nak butang mana lagi, dia ambil syarat lah, makan saya sikit. Rupa-rupanya dia tambah 3 kali pula. Masya Allah. Sampailah tu terbayang-bayang muka dia. Kita tahu hidup ke mati, tahu. Alhamdulillah. Allah. Makan banyak sungguh. Ya kan? Janganlah terlalu banyak. Nah, yang tu patut ingatkan hadis tadi. Kami suatu kaum, bila makan, berhenti sebelum kenyang. Jangan tuan kenduri cakap. Bila tuan kenduri cakap, di makna lain. Nak suruh orang kurang makan hak dia, kedekutlah dia. Ha. Faham tak? Jadi madlul hadis tu kadang-kadang tengok gaya, tengok keadaan. Nak cakap di depan siapa, siapa nak dengar cakap kita. Bukan kita nak menyembunyikan ilmu, tidak. Tapi menyesuaikan dengan orang yang sedang mendengar percakapan. Hadis ke-30, kebenaran sabda Nabi. An-Abdillah ibn Amr An عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال كنت اكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب فامسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah aku menulis segala sesuatu yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang Quraisy melarang aku dan berkata, apakah engkau menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda adalah seorang manusia biasa yang bercakap-cakap dalam keadaan ridha dan marah. Maka aku pun berhenti daripada menulis segala perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar. Sehingga sampai suatu masa, maka aku menyebutkan yang demikian itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke arah mulutnya sambil bersabda, tulislah olehmu apa-apa yang aku katakan. Maka demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, tidak keluar daripada mulutku ini kecuali perkataan yang benar. Baik, ini kisah apa Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis Rasulullah SAW. Dia pada mula dulu, Nabi kita melarang mencatat hadis. Yang dicatat hanya Al-Quranul Karim, supaya jangan bercelaru antara dua. Yang dicatat cuma Al-Quran. Kecuali orang-orang yang pintar seperti Abdullah bin Amr bin As, dia boleh beza. Yang ini Quran, yang ini apa namanya hadis. Nabi benarkan dia mencatat. Namun Quraisy, dia timbulkan isu yang lain. Engkau ini catat semua cakap Muhammad. Dia manusia juga. Kadang dia marah, kadang dia sayang. Bila marah dia cakap mungkin macam-macam lah. Artinya jangan catat. Maka Abdullah bin Amr bin As mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya dilarang oleh Quraisy untuk mencatat hadis engkau. Nabi kita kata, tak. Ni lidah saya ni tak keluar daripadanya kecuali yang hak, kecuali yang benar. Dalam Quran disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak bertutur daripada hawa nafsunya. Yang Nabi tuturkan itu semua wahyu yang datang daripada Allah. Bila wahyu itu makna dan kalimatnya daripada Allah, itu Al-Quran. Bila makna daripada Allah, Nabi kita teksnya, maka itu adalah hadis Nabi. Catatlah apa yang keluar daripada mulutku, kata Rasulullah, karena tidak keluar daripada mulutku ini kecuali yang benar ataupun yang baik. Sudah sampai masa itu. 3 menit, satu hadis boleh. Ya.
Jadi bagi yang kurang kuat hafalan boleh mencatat. Karena itu dalam periwayatan hadis syaratnya ad-dhabtu, ada dhabtu sadrin, ada dhabtu kitabin. Menghafal nih melalui dada, maksudnya hafalan lah, atau melalui catatan. Kira hafal juga. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu luar biasa. Dia sebelum mengaji dengan Imam Malik kitab Muwatta, dia hafal dah. Kan Imam Syafi'i ini mula-mula mengaji karena marah. Imam Malik ini cengeng, garang. Imam Syafi'i dibawa oleh Gubernur Madinah ke rumah Imam Malik. Nak bagi masuklah Imam Syafi'i mengaji. Imam Malik kata, tu dia lah akhir zaman ni. Nak mengaji pun nak kena ada orang rekomen. Nak kena Gubernur main rumah saya. Nak mengaji-mengaji lah, mainlah masjid. Yang mana? Oh. Imam Syafi'i takutlah tu guru garang ni. Kan? Bisu Imam Syafi'i duduk mengaji depan. Ha, kemarin kata nak mengaji ni, kitab pun tak ada pula. Oh. Kenal lagi pula. Imam Syafi'i ni orang lembut. Dia kata, Tok Syekh, muka surat berapa nak baca, apa semua, tamana-tamana. Imam Malik kata, muka surat ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, budak ni. Fa dengan waw tak tertukar. Keliah hafalan dia. Sebiji. Imam Malik heran. Tengok Imam kita Syafi'i. Luar biasa. Sebelum mengaji, dia sudah hafal kitab Muwatta. Jadi hari ni tonton yang kitab tak ada ni. Kan mazhab Syafi'i semua, no? Saya baik sangka ni, Syafi'i belakang ni hafal semua aku. Jadi, Masya Allah, hafalan. Dan Imam Syafi'i, walaupun sudah hafal kitab tu, masih mengaji lagi 14 tahun di depan tuan guru dia. Bersila depan tuan guru dia. Dia hafal, bukan macam kita hafal. Dia hafal, dia faham. Imam Syafi'i ahli bahasa. Penyair. 14 tahun duduk bersila di depan guru dia Imam Malik. Kalau kita dah hafal ni kitab lain lah ustaz. Macam tu lah aku cakap. Imam Syafi'i duduk lagi ambil berkat tengok wajah tok guru tu. Tengok macam mana dia mengajar ilmu dapat. Walaupun bertulis ada tapi dia nak tengok apa lafaz daripada guru dia. 14 tahun. Jadi Imam Syafi'i mengaji kepada Imam Malik umur 15 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Dia mengaji kepada Imam Malik tahun 165. Dan terus mengaji sampai Imam Malik meninggal dunia tahun 179 Hijrah. Kan 14 tahun. Baru Imam Syafi'i berhenti. Yang tu berhenti pun pasal tugu meninggal. Bukan dia nak berhenti lagi. Tapi tugu dia nak meninggal. Terpaksa dia berhenti mengaji. Bawa mengaji pula dengan murid-murid Imam Abu Hanifah yang ada di Baghdad. Seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang ni pun sebelum dia mengaji dia hafal semua kitab dia. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Al-Quran hafal umur berapa? 6 tahun. Imam Syafi'i. Jika ada orang lain yang hebat pada Imam Syafi'i, menyalahkan Imam Syafi'i, Masya Allah. Yalah, tak apalah, mungkin dia alim lagi lah, wallahualam lah. Tapi itulah hakikat yang ada pada Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ni masa mengaji, nak buka kertas ni pun pelan. Tak bagi telinga Imam Malik dengar. Dia pelan buka. Tak adalah. Tak ada pelan. Hari ini sambil mengaji sambil WhatsApp lah. Telepon bunyi kadang-kadang dia masa mengaji, mengajilah tumpu. Ya kan, supaya dapat keberkahan ilmu. Jadi walaupun sudah hafal masih duduk bersila depan tuan guru 14 tahun lamanya. Masya Allah. Itu yang alim luar biasa Imam Asy-Syafi'i mendapatkan berkat daripada guru dia Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Baik, dah lebih pada 3 minit ni. InsyaAllah kita berhenti takat itu dulu. InsyaAllah panjang umur kita sambung lepas sembahyang asar nanti di sini insyaAllah. Bu tanda ana. 31. Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wahdina bihidayatil arifin wa nusur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, mungkin tadi tuan-tuan sudah bersama baca kitab salawat yang bernama Zadul Khairat. Ini sangat besar dia punya fadilatnya, tak mampu nak dihuraikan. Dan tuan yang mengarang kitab ini telah memperuntukkan semua keuntungan untuk pondok yang ada di Kundasang. Saya lagi buat pondok di Kundasang di Sabah. Keuntungannya semua dibagi kepada pondok yang ada di mana, di Sabah sana. Jadi tuan-tuan, puan-puan membeli sambil menderma, insyaallah. Wallahu a'lam.